لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Sehat? Sehat. Sehat semuanya ya? Sudah sarapan? Sudah makan pagi? Sudah ya. Yang pasti ayah sama ibu di kampung harus tahu bahwa anaknya di Asrama Putra, santri baru, pesantren Mustofa baru sudah makan. Sehat-sehat di sini ya. Ya. Rindu sama ayah sama ibu? Rindu. Rindu. Rindu kali apa rindu banget? Rindu banget. Rindu banget ya. Sudah berapa hari berpisah sama ayah sama ibu? Satu minggu, 10 hari, sebulan, 4 minggu ya. Mudah-mudahan melalui video ini rasa rindu seorang santri kepada ayah dan ibu, begitu juga sebaliknya rasa rindu ayah dan ibu kepada anaknya santri baru di pesantren Mustofa Wayapur baru bisa terobati ya. Ya. Enak nggak sekolah di sini? Enak. Enak. Apa enaknya sekolah di pesantren Mustofa Wayapur baru? Makan tidur. Apalagi? Belajar. Banyak hafalan, banyak menghafal pelajaran biar pintar ya. Apalagi? Mandiri. Belajar mandiri di sini ya. Apalagi? Mandi sekolot. Mandi di Eksingolot. Kenapa enak sekali mandi di Eksingolot? Karena dekat sungai, Om. Karena dekat sungai asramanya ya. Karena Eksingolot enggak ada di kampung ya. Adanya cuma di Mustofa Wayapur Baru ya. Ini ciri khas pesantren Mustofa Wayapur Baru, Eksingolot ya. Apalagi enaknya sekolah di sini? Dapat banyak kawan. Banyak dapat kawan ya. Dari mana saja kawan-kawannya di sini? Riau, Cidipuan, Medan, Rantau Prapat, Siantar, Medan, Langkat, Padang Cidipuan, Pekanbaru, Batam, Rantau Prapat. Banyak pokoknya, dari mana-mana saja santrinya ya. Ini di ruangan kamar berapa ini di Asrama Putra? 13 ya. Biasanya kalau santri baru kelas 1 masuknya ke kelas masuk jam berapa? Jam 1.15. Pulangnya jam? Jam 6. Ya. Sudah belajar apa saja di kelas? Al-Jurumiyah. Sorob. Akhlak. Sinar Sahara. Fikih. Tajwid. Tauhid. Nahu. Sorob juz amma. Dan lain-lainnya. Mudah-mudahan barokah belajar bersama ayah guru kita ya. Amin. Coba dulu dicontohkan hafalan pelajarannya. Al-Jurumiyah atau nahunya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini agar ayah sama ibu tahu bahwa anaknya santri baru di pesantren Mustofa baru sangat-sangat semangat belajar di sini ya. Oke, silakan dicontohkan hafalannya. Mudah-mudahan nanti semakin lancar hafalannya ya, sehingga nanti santri-santri baru ini bisa menguasai nahu dan sorob, dan sehingga nanti bisa belajar kitab kuning ya. Yang semangat terus belajarnya biar lancar hafalannya ya. Kalau berselawat bisa? Oke, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa hafiyatihi
biasa solawatnya. Mudah-mudahan membawa keberkahan belajar di pesantren Mustofa Wiyah Purba Baru ya. Amin. Oke, silahkan dulu diperkenalkan siapa namanya, kelas 1 berapa, siapa wali kelasnya, dan dari mana kampungnya. Silahkan. Nama saya Aiden Sabitra Rangkuti, alamat Padang Sidimpuan, lokal 115, wali kelas Ayah Swandi dan Ayah Edi. Oke, lanjut. Nama saya Muhammad Anak Yudhasud, lokal 112. Wali kelasnya? Belum tahu ya, mudah-mudahan nanti tanya sama kawan-kawan ya. Oke, lanjut. Nama saya Muhammad Oli Akbar, lokal saya 115, wali kelas saya Ayah Swandi sama Ayah Edi. Oke, dari mana kampungnya? Dari Santar. Oke, lanjut. Nama saya Heron Syaputra Lubis, dari kampung Sidimpuan, wali kelas 118. Lupa kok. Ayah sama. Oke, lanjut. Saya Lukman Pauli dari kota dari Medan Lubuk Pakam, kelas 119, wali kelas belum tahu. Oke, mudah-mudahan nanti tahu ya. Oke, lanjut. Nama saya Asyik Rayuga, buat kampung saya Sidimpuan, wali kelas saya kelas 118, wali kelas Ayah Alvin sama Ayah Salim. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Tanjung, saya berasal dari Rantau Perapat, alamat Jalan Tapa. Kelas 1 berapa? 120, wali kelasnya Ayah Sarip. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya M. Syakif Al-Khair, saya tinggal di Langkat, kelas 115, wali kelas saya Ayah Aswandi dan Ayah Ejani. Oke, lanjut. Nama saya Zak, perkenalkan, nama saya Zakwan Kakemisya, asal dari Medan, lokal 113, wali kelas Ayah Ruslan. Oke, lanjut. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Sahbana Belazar dari Payagoti. Daerah mana itu? Daerah Padang Bolak, Bang. Padang Bolak ya. Kelas 1 berapa? Siapa wali kelasnya? 121, wali kelas enggak tahu, Bang. Iya, belum tahu ya. Mudah-mudahan Anda tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Asia Ramadan, tinggal di Riau, kelas 12, wali kelas Ayah Sa'ban. Ada lagi? Nanya, Bang. Rindu enggak sama ayah sama ibu? Rindu. Rindu ya. Mudah-mudahan ayah sama ibu bisa menonton video ini sehingga terobati rasa rindu seorang anak kepada ayah dan ibu, rasa rindu seorang ayah dan ibu kepada anaknya, santri baru di pesantren Mustofa baru yang baru saja berpisah, walaupun perpisahan itu sangat sulit ya. Jangan sedih. Jangan menangis. Itulah perjuangan sekolah di sini ya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Misalnya kabar bahwa di sini kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, atau kita senang sekolah di sini, atau doa untuk ayah dan ibu, misalnya doa agar ayah dan ibu sehat-sehat di kampung atau murah rezekinya agar tetap bisa menyekolahkan di sini. Silakan, apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Oke, silakan dimulai dari situ. Ya, silakan di situ aja disampaikan. Saya sehat-sehat di sini. Apa lagi? Oke, lanjut. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Mama, ayah, tolong selalu mendoakan ayah sama mama. Oke, lanjut. Ayah, awak baik-baik aja di sini. Doakan awak belajar supaya lancar menghafal di sini. Oke, lanjut. Mama, ayah, saya sukses di sini. Mama, ayah, saya sukses di sini. Doakan saya berkah dan belajar di sekolah ya. Kenapa sedih, Dek? Rindu, ya. Rindu sekali. Jarang berpisah sama ayah sama ibu. Jarang. Kenapa sedih? Apa yang terlintas di pikirannya tadi? Kenapa menangis, Dek? Karena apa?
Karena? Karena rindu sama ayah sama ibu ya. Walaupun kita rindu hari ini, mungkin ayah sama ibu lebih rindu kepada kita ya. Ayah sama ibu sangat rindu kepada anaknya, santri-santri baru di pesantren Mustofa yang baru. Orang tua mana yang tidak rindu kepada anaknya? Yang baru saya tamat SD harus ikhlas berpisah demi melepas anaknya sekolah di pesantren Mustofa yang baru untuk belajar ilmu agama, ilmu umum kepada ayah guru kita yang mengajar di pesantren Mustofa yang baru, pesantren yang didirikan oleh Syekh Haji Mustafa Husain Nasution ya. Biarlah tangisan ini, kesedihan ini sebagai bukti kita pernah berjuang, pernah bersekolah di pesantren Mustofawiyah Purba Baru ya. Ini adalah ujian awal-awal kita sekolah di sini kelas 1. Karena yang pasti perpisahan itu sangat berat ya, Dek ya. Mudah-mudahan ayah sama ibu juga di setiap sujud, di setiap sholat ayah dan ibu selalu mendoakan anak-anaknya yang sekolah di pesantren Mustofawiyah Purba Baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki yang barokah, yang berlimpah, agar tetap bisa menyekolahkan kita di sini, memberikan kiriman setiap bulan kepada anaknya, walaupun mungkin orang tua kita di kampung, kerjaan orang tua kita sangat sulit, tapi itu adalah perjuangan untuk menyekolahkan anaknya di pesantren Mustofawiyah Purba Baru. Maka jadi setiap sholat kita harus selalu mendoakan ayah sama ibu. Didoakan enggak ayah sama ibu di setiap kita sholat? Didoakan ya. Jangan lupa berdoa untuk ayah dan ibu ya. Mudah-mudahan melalui video ini ayah sama ibu terobati rasa rindunya ya, karena melihat anaknya di pesantren Mustofawiyah Purba Baru. Jangan sedih lagi adik ya, yang semangat ya. Kita harus bisa. Kalau abang-abang kelas kita bisa 7 tahun di sini, bisa sampai kelas 7, kita juga bisa sampai kelas 7 ya. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa seperti abang kelas kita ya. Seperti alumni Mustofawiyah Purba Baru. Oke, lanjut. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Oke, lanjut. Ibu bapak doakan saya di sini. Setelah saya usai praktik di sini, doakan saja saya bisa menghafal jus-jus yang ada di Alkitab. Saya meskipun saya mati, saya tetap berjuang sekolah di sini untuk masa depan untuk menyampaikan cita-cita saya. Ya, mudah-mudahan ayah sama ibu mendengar ya, dan ibu selalu mendoakan di kampung ya, Dek ya. Oke, lanjut. Ayo Bunda, lanjut. Dan selalu apa jaga makanan. Doakan saya di sini untuk banyak menghafal ayat di sini dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut. Ayo Bunda di sini ya. Sehat-sehat aja doa ya, biar hafalan lancar dan bisa menghafal jus-jus dari Al-Quran. Barakallah ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa menghafal Al-Quran sehingga menjadi hafiz-hafiz Al-Quran yang bisa memberikan mahkota kepada ayah ibu kita di surga ya. Amin. Yang bisa mensyafaatkan orang tua kita ya. Oke, apa cita-citanya ini? Jadi ustaz, jadi ulama, apalagi? Ulama. Tentara. Oke, semoga Kori ya. Semoga nanti cita-citanya tercapai ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, dan semakin banyak orang yang sekolah di pesantren Mustofawiyah Purba Baru, dan video ini juga bisa mengobati rasa rindu antara seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, santri baru di pesantren Mustofawiyah Purba Baru ya. Yang pasti jangan pernah bersedih lagi ya. Jangan pernah menangis lagi. Semangat terus ya. Keep spirit. Jangan pernah putus asa ya. Where there is a will, there is a way. Di mana kemauan pasti ada jalannya ya. Kalau kita semangat, pasti insya Allah akan menjadi orang-orang sukses di masa depan ya. Amin. Kita harus menjadi generasi penerus Syekh Haji Mustafa Husain Nasution ya, pendiri pesantren Mustofawiyah Purba Baru ya, untuk mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh ayah guru kita ya, paham ahli sunnah wal jamaah ya. Syekh Haji Mustafa Husain Nasution adalah pendiri Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti semakin banyak generasi NU dari pesantren Mustofawiyah Purba Baru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.